Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat youtuber dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini saya akan bikin kue timus ubi ya teman-teman. Ini bahan-bahan dan bumbunya, ada tepung sagu sekitar 5 sendok teh ya teman-teman, gula 7 sendok teh, bisa ditambahin kalau kurang manis ya, ada garam setengah sendok teh, vanili setengah sendok teh teman-teman. Ini bahan-bahannya, nanti dicampur semua. Kemudian ubi sudah ditumbuk halus, masukkan gula, vanili, kemudian garam, itu vanili teman-teman, aduk-aduk. Aduk-aduk ya teman-teman sampai tercampur rata. Terus ini tepung sagunya belum tercampur teman-teman, nanti kalau ini udah tercampur rata baru dimasukin. Belum tercampur rata teman-teman, belum lemas. Lihat tepung sagu masuk, aduk-aduk. Aduk terus. Sepertinya kurang ngaduk-ngaduknya, kalau nggak pakai tangan kurang ini ya teman-teman, maaf ya, ini pakai tangan ya, sudah dicuci, sudah cuci bersih tangan. Kalau nggak pakai tangan ini soalnya ubinya ini sekitar 1 kilo lebih, jadi susah ngaduknya kalau nggak pakai tangan. Udah kalis, kemudian dibentuk-bentuk teman-teman, sesuai selera ya teman-teman, bisa ya, tapi jangan terlalu gede, nanti kalau bentuknya terlalu gede itu digorengnya takutnya dalamnya nggak matang. Ya, itu teman-teman, dibentuk-bentuk semua sampai habis.
Tantang, udah beres semua dibentuk teman-teman. Dapat banyak ini, bisa buat jualan. Kalau mau dijual ini teman-teman. Ya, bentuknya kurang rapih. Ini kalau sudah dibentuk kemudian digoreng. Digoreng. Digoreng apinya jangan terlalu besar ya teman-teman. Sedang. Takutnya kalau terlalu besar cepat mateng di luarnya aja, dalamnya belum mateng. Udah hampir kecoklatan. Nanti kalau sudah warnanya coklat-coklat gitu, udah ya teman-teman, udah mateng. Dibolak-balik. Udah warna coklat, udah matang teman-teman. Udah matang, kemudian lanjut goreng lagi. Nah, oke. Kue tumis ubi sudah matang. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.